Buat kalian yang udah terlanjur ngeklik video ini atau nggak sengaja kepencet, saya sarankan untuk tidak melanjutkan buat nonton. Jika tujuan awal kalian untuk mencari video tutorial masak, make up apa segala macam, karena video ini berisikan full spoiler. Nah, buat yang tujuannya sama dengan kategori video ini, silakan tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe plus aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke? Halo teman-teman yang baik hati dan budiman, yang tahan nafsu dan kuat iman. Bagaimana kalian hari ini? Sehat? Kalau sehat, alhamdulillah. Tapi kalau sakit, mudah-mudahan capek cekak. Oh iya, jangan lupa minta tawa sekali ya. Oke, langsung saja film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Layover, yang dipublikasikan pada tahun 2017 lalu. The Layover menceritakan tentang perjalanan dua orang sahabat yang bernama Kate yang diperankan oleh Alexandra Daddario dan Meg yang diperankan oleh Kate Upton. Keduanya memutuskan untuk melakukan sedikit refreshing setelah masalah pekerjaan yang menimpa mereka. Namun bukan kejamanan perjalanan yang mereka alami, melainkan sebuah peristiwa badai mengharuskan pesawat yang mereka tumpangi melakukan pengalihan dan berhenti sejenak di kota St. Louis. Masalah kian bertambah ketika mereka juga memperebutkan perhatian dari seorang pria yang sama yang bernama Ryan, yang diperankan oleh Matt Barr. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Oke? Di awal cerita kita diperlihatkan dengan Kate yang sedang melakukan PBM atau proses belajar mengajar di sebuah sekolah school yang saya sendiri juga tidak tahu sekolah mana, tapi yang jelas bukan daerah Padang. Dan terlihat Kate bukanlah guru favorit di sekolah tersebut karena saat dia menerangkan pelajaran, para murid di kelas itu menikmati rasa kantuknya. Di sisi lain, Meg yang merupakan seorang pramuniaga kosmetik sedang berusaha keras memasarkan produknya kepada seorang konsumen. Dan saat konsumen menanyakan, mari kita sebut saja nama ibu ini Yanti. Dan saat Yanti menanyakan asal produk tersebut, Meg mengatakan bahwa kosmetik yang dia jual merupakan made in Timur, negara bagian Timur lah pokoknya. Namun akhirnya Yanti mengetahui bahwa produk yang dijual oleh Meg merupakan hasil rakitan Korea Utara, yang berujung Yanti membatalkan untuk membeli produknya. Kesialan Meg pun bertambah saat dia menyaksikan mobilnya diderek oleh petugas. Mangkonya semakan dia anjir tuh, bro. Kita kembali lagi ke Kate, di mana Kate dipanggil oleh si kepala sekolah, sebut saja Muklis, untuk menemuinya ke ruang kepala sekolah. Sesampainya di ruangan itu, Muklis sedikit berbahasa basi dengan Kate sambil melontarkan kata-kata halus, yang intinya dia menyuruh Kate untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut, karena Muklis menganggap bahwa Kate kurang berkembang dalam mengajar. Dan Muklis menyarankan kepada Kate untuk buka salon. Masuk juga teman. Sesampainya di kosan, Kate dan Meg yang sama-sama mengalami kesialan berusaha menghibur diri dengan mabok-mabokan sambil goyang-goyangan. Malam harinya, mereka memutuskan untuk menonton sebuah acara televisi yang jelas bukan film azab seorang suami yang suka main janda. Dan sepertinya acara tersebut merupakan acara favorit mereka, karena acara tersebut menampilkan para pria dengan perut 6 kotak. Dan Kat mengatakan bahwa dia sangat menyukai pria yang memiliki pekerjaan sebagai pekerja konstruksi dan juga seorang pemadam kebakaran. Namun Meg bilang bahwa Kate kurang agresif untuk menghadapi pria semacam itu, yang pada akhirnya Kate tersungging dengan perkataan Meg yang seolah-olah mengejeknya, hanya karena dia belum pernah meniduri pria. Singkat cerita, pagi-pagi buta Meg membangunkan Kate dari tidurnya, lalu Meg mengajak Kate untuk pergi liburan sambil menenangkan pikiran mereka. Dan terpaksa Kate ikut dengan rencana Meg karena dia sudah memesan tiket tanpa sepengetahuannya. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, ternyata mereka tidak langsung bisa check-in karena antrian yang lumayan panjang. Dan jika mereka ingin
dan jika mereka mengikuti antrian tersebut, besar kemungkinan mereka akan ketinggalan pesawat. Namun Mac tidak kehabisan ide, dia mencoba menyalurkan bakatnya sebagai seorang pelakor profesional dengan merayu seorang petugas bandara. Ma'am, no liquids above 3.4 ounces. You can dispose of it in that. Sesampainya di pesawat, Kate yang memiliki fobia terhadap ketinggian ternyata malah mendapat kursi dekat jendela, dan Mac mendapat kursi di bagian lorong. Lalu Kate mengajak Mac untuk tukar posisi, namun Mac menolaknya dengan beberapa alasan. Oh my God. Tak lama kemudian seorang pria berambut pirang yang bernama Ryan menghampiri mereka, yang ternyata tempat duduk Ryan tepat di antara dua semangko jumbo tersebut. Mac yang terkenal dengan kegenitannya mulai mengawali pembicaraan berkenalan dengan Ryan. Begitupun dengan Kate, dia juga memperkenalkan dirinya kepada Ryan, yang akhirnya mereka saling rebutan untuk ngobrol dengan pria berambut pirang tersebut. This is just a hate break. Oh God, really? Did you meet? Di mana tujuan Ryan ternyata untuk menghadiri sebuah acara pernikahan. Tak lama kemudian si kapten pilot mengumumkan bahwa pesawat yang mereka tumpangi dengan terpaksa harus mendarat di kota St. Louis karena ada badai yang tak dapat mereka lewati. Sambil menunggu penerbangan selanjutnya, mereka ditempatkan di Hotel Sheraton setempat. Saat mereka akan masuk lift, ternyata Ryan telah berada dalam lift tersebut. Dengan sedikit basa-basi, Ryan menawarkan Kate dan Mac untuk minum di bar hotel tersebut dengan tema merayakan pertemuan mereka agar sedikit lebih berkesan. Singkat cerita, Mac yang tidak mempunyai baju ganti karena kopernya hilang, kemudian pergi menemui resepsionis hotel tersebut guna menanyakan toko baju terdekat. Namun, karena jarak toko lumayan jauh dari hotel, Mac memaksa pria asal negeri Vrindavan itu untuk mencarikannya dress yang dapat dia gunakan untuk menari ria di bar hotel. Where did he get that? The Indian dude at the front desk, his mom loaned it to me. Mereka kemudian saling berbagi cerita sampai mereka akhirnya menanyakan pekerjaan masing-masing. Dan ternyata pekerjaan Ryan adalah sebagai seorang pemadam kebakaran, yang artinya Ryan adalah pria idaman Kate dan Mac. I'm just a firefighter. Setelah selesai menikmati malam mereka dengan menari ria, Mac dan Kate pun bertengkar memperebutkan Ryan karena mereka menyukai pria yang sama. Dan itu menandakan persaingan di antara kedua wanita ini dimulai. Keesokan harinya mereka meminta Ryan untuk memilih salah satu dari mereka. Dan berhubungan Kate fobia dengan ketinggian, Mac pun menawarkan Ryan untuk menikmati pemandangan dari balon udara. Pembunuhan karakter kau nama Mac. Mereka semua menikmati pemandangan dari balon udara, namun tidak untuk Kate, karena dia ketakutan setengah mati sehingga keringat dingin bercucuran di tubuhnya. Namun Ryan berusaha untuk menenangkan Kate. Akan tetapi entah disengaja ataupun tidak, Mac malah memperkeruh keadaan karena tutup botol miras oplosannya mengenai mata si pilot balon udara, sehingga si Kate pun meraung sejadi-jadinya. Sesampainya di hotel, si resepsionis mengatakan bahwa mereka telah menemukan tas Mac yang sebelumnya hilang. Mac yang merasa kegirangan mengajak Ryan untuk merayakannya. Ryan buat apa sih bangke anjing? Namun Ryan mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut karena dia akan berenang. Mendengar hal itu, dua semongko ini kembali bersemangat. Cute Sue, I'll see you by the pool. Padi lo mah. Ikon ada tahan berdua. Dan persaingan di antara Mac dan Kate pun masih berjalan lancar, di mana sekarang mereka memamerkan gaya terjun masing-masing seperti lumba-lumba yang dipertontonkan kepada Ryan. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, mereka sedikit berdamai sambil ngobrol di kafe hotel yang mereka tinggali. Dan tak lama kemudian, mereka melihat Ryan akan meninggalkan hotel. Sontak, Mac dan Kate pun langsung menghampirinya.
Ryan bilang bahwa dia tidak ingin ambil resiko dengan datang terlambat ke pernikahan tersebut. Maka dari itu, Ryan dan temannya yang bernama Craig akan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat dengan menggunakan mobil. Karena tidak ingin pria idaman mereka pergi begitu saja, Meg dan Kat pun memilih untuk nebeng dengan mereka. Wait. Got room for one more? Dan demi meminimalisir terjadinya kecelakaan, Craig meminta mereka untuk menemaninya ngobrol, agar tidak ada berita yang mengatakan bahwa terjadi kecelakaan diduga si sopir ngantuk. Dan berbagai cara pun mereka lakukan untuk membuat Craig tetap strong. Hingga akhirnya, persaingan antara dua gadis mongko jumbo ini kembali dimulai, di mana Kat cemburu melihat Meg yang mesra-mesraan di belakang dengan Ryan. Akhirnya, Kat pun memperlihatkan foto Meg saat di pesta dansa, di mana Meg mengenakan helm untuk menormalkan kembali kepalanya yang lonjong akibat penyakit langka yang dideritanya. Setelah sekian jam perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah minimarket. Dan karena sudah tidak tahan, Kat pun pergi ke toilet untuk buang air. Namun kesialan menimpanya di mana Kat dikunci dari luar oleh Meg. Lalu Meg bilang kepada Ryan bahwa Kat akan sedikit lama karena dia sedang diare atau mencret. Yo licik, yo licik. Tak lama kemudian Kat pun mendarat dengan mulus setelah menemukan jalan keluar dari jendela toilet tersebut. Dan itu pun juga seiring dengan tubuh Kat yang dilumuri coklat Belgian yang telah didiamkan selama beberapa tahun. Tak perlu berlama-lama, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan saat di perjalanan, Ryan yang pernah menjadi anggota di sebuah tempat massage membantu Kat memijak lehernya karena merasa terkilir. Melihat Kat yang keenakan seperti ditoek saat dipijat oleh Ryan, rencana busuk kembali dilakukan oleh Meg dengan memasukkan sebuah pil ke dalam minumannya lalu diberikan kepada Kat. Namun, rencana Meg gagal karena Kat menolak meminumnya. Dan berhubung Kat tidak mau meminumnya, Craig pun tanpa basa-basi langsung menyantap minuman tersebut dengan membabi buta. Are you insane? Mereka pun akhirnya berhenti di sebuah hotel untuk menanyakan bengkel terdekat. Namun karena bengkelnya sudah tutup, mereka semua memutuskan memesan kamar untuk semalam. Dan saat Kat akan memasuki kamarnya, Meg bilang bahwa dia telah merelakan Ryan untuk Kat seutuhnya. Namun Kat bilang kalau dia juga sudah tidak menginginkan Ryan lagi. Tapi dia juga tidak ingin Ryan jatuh ke pelukan Meg. Saat Kat sedang mengambil minuman, Ryan datang menghampirinya dan menanyakan keberadaan Meg. Kat bilang bahwa Meg sedang berada di bar dan mungkin saja dia sedang menunggu Ryan. Saat Kat akan pergi, Ryan pun menghentikannya. Anjing, lu harus itu nampak cik dong. Mereka pun akhirnya menghabiskan malam dengan menguji ketahanan ranjang hotel tersebut. Dan saat Kat membuka celana Ryan, dia menemukan tongkatnya yang bengkok seperti ular. Iya, okelah. Singkat cerita, setelah matahari kembali terbit, Meg pun menghampiri Kat yang sedang menikmati breakfastnya. Lalu Meg bilang bahwa dia tidak ingin persahabatan mereka hancur hanya karena seorang pria. Walaupun dia tampan dan juga memiliki tongsis yang bengkok, tapi Meg ragu Ryan bukanlah orang yang setia. Mendengar hal itu, Kat pun murka kepada Meg karena sebelumnya Meg bilang bahwa dia telah menyerahkan Ryan untuk Kat seutuhnya. Tapi Meg malah mengetahui bahwa rudal Ryan bengkok. Dan besar kemungkinan, Meg telah meniduri pria berambut pirang tersebut. Berhubung Craig telah melaporkan Ryan karena telah mencuri mobil mereka, si Polwan menanyakan nama panjang Ryan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Dan Polwan itu pun heran karena tak satu pun dari mereka yang mengetahui nama asli Ryan meskipun mereka telah menidurinya. Namun Craig yang berteman di Facebook dengan Ryan langsung online saat itu juga. Dan fakta sebenarnya, Ryan tidak pergi untuk menghadiri acara pernikahan temannya, melainkan pernikahan dirinya sendiri. Merasa dirinya telah ditipu,
Kate dan Mac pun memohon kepada polisi itu untuk mengizinkannya pergi menyelamatkan wanita yang dinikahi oleh Ryan. Apa gunanya si bangsan? Emang jiwa-jiwa pelakor. Dengan jaminan, mereka akan mengganti rugi semua kerusakan yang telah mereka lakukan. Namun, kali ini Craig tidak ikut karena dia lebih memilih untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, setelah mereka tiba di tempat Ryan melakukan resepsi pernikahan, mereka menanyakan kepada si resepsionis di mana lokasi Ryan melangsungkan pernikahannya. Dan saat mereka melihat seorang mempelai wanita, tanpa basa-basi, Mac dan Kate pun langsung bilang bahwa dia telah meniduri calon suaminya. Namun, calon suami wanita itu ternyata bukanlah Ryan, melainkan Carlos. Tanpa sengaja pernikahan orang tergagalkan. Tanpa putus asa, mereka kembali mencari lokasi pernikahan Ryan. Dan saat melihat kedatangan mereka, Ryan langsung menghampirinya lewat belakang karena tidak ingin mempelai wanita melihatnya. Melihat wanita itu sedang murka, Ryan memohon kepada Mac dan Kate agar mereka tidak mengacaukan pernikahannya. Dan Ryan juga bilang bahwa mereka berdua yang tergila-gila dengannya sejak awal saat mereka bertemu di pesawat. Di tengah pembicaraan, seorang nenek-nenek menghampiri Ryan dan mengatakan bahwa upacara pernikahannya sangatlah indah. Itu menandakan bahwa Ryan telah resmi menjadi seorang suami. Karena merasa gagal dalam mengacaukan pernikahannya, Mac dan Kate kembali menarik Ryan dan mengatakan bahwa dia orang brengsek yang menikah 10 menit lalu dan telah meniduri dua orang wanita yang berbeda. Kemudian Ryan menjelaskan bahwa dia telah berpacaran dengan wanita yang bernama Jennifer itu sejak di bangku kuliah. Tak lama kemudian Jennifer datang menghampiri mereka untuk mengajak Ryan melakukan sesi foto dengan para tamu undangan. Singkat cerita, Mac pun pergi ke tempat Craig untuk mengklarifikasi bahwa dia orang yang brengsek. Karena saat Craig bersikap baik kepadanya, Mac malah menanggapi Craig dengan bersikap kasar. Lalu, Craig yang merasa bahwa dia telah berhasil membuat wanita mengakui kesalahannya, menanggapi pernyataan Mac dengan thank you. Thanks. Okay, bye. What the hell? How about this? Bye, Craig. Dan sebelum penerbangan mereka diumumkan, Mac mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak tinggal satu atap, karena Mac merasa bahwa dia adalah biang masalah. Namun bukan berarti mereka tidak akan bertemu lagi, karena Kate adalah orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Oh, putih sekali Anda ya. Setelah kembali ke habitat aslinya, Kate memulai rutinitas sebagai guru di sekolah lamanya. Dan saat Muklis. Dan saat Muklis menghampiri Kate, dia bilang bahwa Kate terlihat sangat cantik. Modus pakai nama mama. Kate pun bilang kepada Muklis untuk tidak memaksanya mengundurkan diri. Dan Muklis mengatakan bahwa dia tidak pernah menyuruh Kate untuk mengundurkan diri. Malah dia akan menawarkan posisi sebagai asisten pelatih tim voli di sekolah itu. Dengan sedikit basa-basi dan membalas perkataan Muklis di awal film tadi, Kate pun akhirnya menerima posisi tersebut. Setelah kejadian di toko Craig saat itu, Mac dan Craig semakin dekat dan mereka saling melepas rindu melalui VCS. Dan berhubung di kamar Mac tidak ada TV, dia pun numpang nonton acara kesukaannya di kamar Kate seiring dengan berakhirnya film ini. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari film ini, jangan terlalu mudah mencintai orang yang baru kalian kenal, apalagi sampai bersaing dengan teman sendiri. Karena kalian tidak tahu apakah dia sudah punya pasangan atau belum, atau bahkan dia sudah punya istri. Kalau sudah punya istri, kalian akan mendapat gelar baru yaitu sebagai pelakor.